Yo, halo, welcome back bersama gue Gary di Repens Channel lagi sih. Kali ini gue pengen nge-review mod menu Grotopia lagi, cuy. Ini mod menunya versi ke 3.62 ya guys, yang terbaru. Gitu kan, anjay. Oh ya, ini BTW yang bikin mod ini powerku ya guys nih. Mod by powerku. Tuh lihat terpampang jelas di sana ya kan. Jangan ada yang komen lagi. Bodoh dasar, gedek banget gue. Aduh, emang powerku itu the best banget sih asli. Dia udah kena strike 3 kali tetap bikin video. Semangat ya kan, anjay. Subscribe channel dia guys, subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel gua juga. Jangan cuma download linknya doang, cuy. Nanti gua sedih. Dan powerku juga sedih, men. Yaudah, daripada lama-lama, ngajak kita langsung ke reviewnya, men. Let's go. Ini, oh ya guys, BTW ini yang gua review mod fitur-fitur terbaru doang ya guys ya. Yang lama-lama nggak bakal gua review gitu loh. Kalian pertama tulis / set weather atau cuaca gitu bahasa Indonesia, terus pasir 53. Gila men, anjay mabar, ada langnya men. Dragon City di sini. Oh, pindah dia guys, pindah dia asli. Gila sih, keren banget kan. Anjay. Kalian gak usah beli-beli apa tuh yang kata water itu, yang bulat-bulat itu guys, gak usah beli. Terus ini ada lagi, set weather pasti 49. Anjay men, suasana hutan belantara, gila sih, mantep banget, dada-dada ya kan. Tuh, terus ada lagi, sabar, set weather 23 nih ngembali ini ya guys, maksudnya 23 itu ngembali ini, bodoh kali. Weather 25. Nah anjir, tolong, panas anjir, gue di neraka guys nih. Azab kalian yang suka buka puasa diem-diem guys, bodoh kali itu yang buka puasa diem-diem. Tuh, nanti kebakar kayak di sini, kayak di Grotopia ini. Terus ada lagi guys, set weather 49. Nah, 49 kembali lagi, berarti cuma ada 3 kali. 3 ya guys ya. Oh, cuma ada 3 guys. 3 map, tapi itu bagus-bagus main map itu bagus-bagus, lu jangan salah. Ini bikinan powerku emang mantep banget sih asli. Subscribe ya, subscribe channel gue juga. Terus ini fitur terbarunya, ini selanjutnya grow scan ya guys ya. Ini grow scan ini ada fitur terbaru yang bisa deteksi blok. Kalau kemarin kan cuman floating item, ini sekarang blok guys. Tuh, ini gue drop ya, ini juga deh gue drop. Nah, terus kita tulis / GS scan. Tuh kan, ada floating item, ada word block juga. Tuh kan, kalau kemarin kan floating item doang. Tuh, kalau ini juga ada word block juga, cuy. Tuh kan, mantep banget emang powerku ya, anjay mabar. Jadi kalian kalau mau cek-cek games gitu kan, cek-cek games, nggak usah nyewa-nyewa kayak GS gitu. 1WL sayang men, mendingan buat CSN judi men, bagus CSN aja. Oh ya guys, ini gue kasih tahu ya, jangan pakai akun utama ya guys kalau kalian mau nyoba mod ini. Tuh cuy, gue udah bilangin cuy, kita kalau kalian pakai akun utama, password kalian ke save, nanti barang-barang kalian hilang cuy. Oh, jangan pakai akun utama aja, jangan pakai akun utama aja dah, pokoknya udah mantap sih. Terus selanjutnya gue pengen review parkour ya guys, world parkour. Ngomong susah banget anjir. Nah, tar dulu. Kalian hidupkan anti band, anti bounce, terus no clip ghost. Terus anti lava, anti respon, fast fire, fast tag. Nah, ada kan? Udah jatuh kan? Itu tandanya udah. Nah, kalian tinggal, aduh,
Wih, untung aja. Tuh, kalian tinggal terbang-terbang melayang-layang di angkasa ya kan. Gak usah nyelesain parkour ini. Tuh, anjay mabar tuh kan. Kalau kena angin tetap lambat, guys. Tuh. Wih, tinggal menembus segala dunia ya kan. Tuh, bisa nembus-nembus cuy. Tuh, bisa sampai atas-atas, ujung-ujung. Mana nih tadi? Finishnya mana nih? Gak ada finishnya, guys. Wah, sekem nih buat parkour nih. Mana cuy finishnya cuy? Wah, sekem anjir. Jangan-jangan gue di scam, guys. Masa gak ada finishnya buat parkournya? Alah, bodo amat lah, berisik banget anjir lagunya. Gak suka gue. Gila, ini eventnya bagus juga ya lagunya. Kita kembali lagi. Oh ya, ini wih, kita nonaktifin dulu ya guys. Jangan lupa di nonaktifin. Mati gue anjir, loncat-loncat dalam itu. Bodoh. Nah, udah di nonaktifin. Ini nonaktifin semua guys. Kalau nggak di nonaktifin itu kadang-kadang suka ke-band gitu loh, kedetek sama itunya. Terus sekali lagi apa fitur selanjutnya itu shortcut ya guys, bisa custom shortcut gitu. Nih caranya itu kalian ini no shortcut kan, kalau begini kan nggak bisa custom ya, cuma udah dibikinin dari sononya tuh. Kalau ini bisa bikin sendiri guys. Kalian pilih bebas, pilih mode mana aja tuh. Tinggal kalian tekan. Tekan aja di tulisannya noclip ghost ini, tekan gitu loh. Kalau kalian mau hapus lagi, tekan lagi di sini nih. Di sininya tekan. Tuh kan hilang. Mantap sih. Kalian bisa misalnya ini anti lava, anti respon, semuanya bisa guys, kayak jejer aja di sini. Tuh. Ini mempermudah hidup guys namanya. Tuh fast fire. Kalau kalian matiin tinggal pencet aja. Tuh. Kan mantep banget ya kan. Terus kalau kalian mau hidupin lagi tinggal pencet ngilangin, tinggal tekan akan mantep banget ya kan. Anjay mabar, ini kenapa dah masih begini. Oh ya, fast fan-nya gua ituin hidupin. Aduh wih, susah banget dah. Sabar, gua pengen satu lagi apa power help. Nah ini fitur-fitur ya guys, fitur-fitur yang ada di mod menu ini. Gue pengen nge-review mana yang bagus ya, yang belum pernah gue review. Cek ini GS Scan udah spawn for sure. Ada itu udah kemarin yang di versi 3.61 guys. Mana ya yang bagus lagi, ada autopool ini tetap, ini mantap sih guys autopool ini guys. Oh ya, ini guys ada dua lagi guys. Ini ada hide block sama hide background tuh kan. Jadi transparan men, udah kayak hidup lu transparan. Tuh kan mantap banget. Jadi kalian kalau main petak umpet sama teman kalian, terus teman kalian ngumpet di bawah-bawah batu atau dirt ini ya guys. Terus kalian ngidupin ini aja tuh ketahuan. Udah lu kena lu jaga gitu ya. Apaan sih garing banget anjir. Nah guys, kalau kalian mau ngidupin fitur baru ini, fitur mana nih, draw ESP ini, nanti kalau HP kalian gak support pasti bakal ngalamin crash cuy. No crash in some device gitu loh, jangan guys. Kalau ini setting auto, no auto pull, ini tadi udah gue bilangin, ini auto collect mantap banget juga. Ini apa, ini growth scan tuh mantap anjir nih asli. Subscribe guys, subscribe channel dia guys. Oh ya, udah nggak ada di review kan ya guys ya. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Makasih udah menonton, see you next time ya guys, bye bye.